Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dafa. Kali ini Bunda Dafa bikin roti jabrik yang lagi viral. Isi coklat, lumer banget, hasilnya lembut banget. Isi coklatnya lumer dan ditaburi dengan keju yang melimpah. Sekarang kita lihat seperti apa dalamnya. Wow, ini lembut banget ini Bunda. Bunda harus segera nyoba karena resepnya mudah. Bahan-bahannya juga ekonomis banget. Ini enak banget kalau dibikin jualan pasti laris manis. Yang pengin tahu resep dan cara pembuatannya, tonton terus videonya sampai selesai dan apa saja bahan-bahannya. Pertama-tama kita siapkan mixer untuk memixer bahan-bahan. Masukin 250 gram tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kemasan, 4 sendok teh baking powder, 4 sendok teh garam. Saya pakai 1 sendok makan susu bubuk, susu Denko. 1 butir telur. 100 ml air hangat kuku, tapi jangan panas ya, air biasa aja. Kalau sampai panas nanti vernevannya mati. Ini saya pakai air biasa aja 100 ml. Kalau sudah lengkap, langsung kita mixer. Mixernya saya pakai mixer Mito MX100. Langsung kita nyalain. Masukin 30 gram margarin, kemudian mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis. Sudah enggak nempel, berarti sudah kalis. Kemudian ini diamkan selama 20 menit. Setelah mengembang, baru kita bentuk atau kita kasih isian. Tutup pakai lap kering. Diamkan selama 20 sampai 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kita lihat sudah mengembang, kemudian kita kasih isian. Kemudian ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Saya kasih isian coklat. Hmm.
hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai. Kemudian ini tutup pakai lap kering, diamkan sampai mengembang. Sudah mengembang, digoreng. Nggak sampai ya, ini sudah sampai 30 menit, cuma 15 menit langsung digoreng. Kalau sudah matang, langsung diangkat. Lakukan sampai selesai. Ya, Win, setengahnya viral, Win. Roti jebrik isi coklat. Pas saya bikin keju melimpah. Untuk olesannya saya pakai mentega ya, mentega putih saya campur dengan susu kental manis. Langsung diolesi. Dan baking ya. Oke nih, udah bersih. Sekali ya. Ayo, jangan minta kerato. Yang panjang ya kejunya. Thank you.
sudah jadi roti yang lagi viral, roti jabrik. Sekarang kita lihat seperti apa kelembutannya di dalam. Kita ambil satu ya. Tuh, lembut banget. Coklatnya di dalam meleleh, kejunya melimpah. Pokoknya bunda-bunda harus bikin, karena ini rasanya enak banget, nggak ribet, nggak pakai ribet, cuman diadonin, diulek-ulek sudah jadi roti jabrik yang lagi viral. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.